Sedikit kita sentuh sedikit mengenai bola sepak lah ya. Seperti saya, pemilik serta Manchester United. Masa bila pula kau Chelsea? Yeah. Okay. Tiba-tiba saja dia MU. Tahun ini. Tahun ini nampaknya persaingan amat sengit ya, Manchester City dan juga Manchester United. Ya, masing-masing sekarang ni 86 mata dan tinggal baki perlawanan satu saja lagi. Jadi, apakah MU boleh bukakan kejuaraan tahun ni? MU sekarang ni nasib MU macam telur di ujung tanduk. Macam sabut pun ada juga lah. Tapi dia bergantung kepada saya fikir MU boleh menang lah game lawan Sunderland. Sunderland. Tapi kalau Manchester City menang, jadi City akan jadi juara. Satu harapan saja. Satu harapannya kalau Queen's Park Rangers QPR, sebuah pasukan bola sepak yang dimiliki oleh orang Malaysia, Tony Fernandes, yang juga Tokyo Asia, kena mainkan peranan dia. Jadi saya akan buat keputusan kerajaan. Kalau dia tak menang, kita ambil alih Asia. Itu saja harapan MU.